sebelum saya buka si kelasnya ini, biasanya kan saya dari awal saya buka praktek itu ada home visit. Saya datang ke rumah-rumah bagi pasien-pasien yang tidak sanggup ke klinik atau ke praktek saya. Di situ banyak kisah yang menarik sih bagi saya sendiri ya. Kadang-kadang mereka nggak punya kendaraan dan nggak punya biaya, dan mereka berpikir ketika mereka panggil dokter ke rumah itu pasti biayanya lebih mahal. Pasti mereka bertanya sama saya, "Dok, kira-kira kalau panggil ke rumah biayanya berapa ya?" "Saya dipanggil di sini bukan untuk dibayar," saya bilang. "Saya dipanggil di sini untuk ngobatin ibu atau bapak." Mereka sampai terharu, "Kok bisa sih, Dok, begini?" "Saya juga nggak sampai mikir," saya bilang. "Yang penting saya sebagai dokter, saya tanganin, saya obatin. Bapak atau ibu sembuh itu kebahagiaan besar bagi saya." Saya bilang begitu sama mereka. Mereka menganggap saya itu sebagai pahlawan katanya. Tapi saya nggak menganggap seperti itu. Intinya saya di sini sebagai dokter ingin menolong orang banyak. Seperti itu.